Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan episode kemarin, yaitu tentang penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Bismillahirrahmanirrahim. Setahun setelah misi intelijen yang sukses dipimpin oleh Tariq bin Malik, dan setelah Musa bin Nusair menetapkan strategi penaklukan, maka pada bulan Sya'ban tahun 92 Hijriah atau bulan Juni tahun 711 Masehi, bergeraklah pasukan yang terdiri dari 7.000 prajurit Islam yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Ibnu Al-Karibus mengatakan, Musa bin Nusair saat melepas Tariq bin Ziyad terus berdoa sembari menangis dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepadanya untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dalam sejarah penaklukan Islam terhadap Andalusia, seringkali berulang pembahasan tentang perahu-perahu yang digunakan oleh pasukan Islam saat menyeberangi selat menuju Andalusia. Dalam uraian nanti berikut ini, kita akan menjelaskan beberapa tentang persoalan penting tentang hakikat perahu-perahu tersebut dan sejauh mana kebenaran penisbatan armada itu kepada Julian melalui poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah kaum muslimin telah menuntaskan penaklukan Afrika Utara sebelum penaklukan Andalusia bertahun-tahun lamanya. Padahal sama-sama diketahui bahwa kawasan Afrika Utara seluruh tepinya terhampar di sisi Laut Tengah dan Laut Atlantik. Hal ini membuat mereka berpikir untuk menyiapkan armada laut yang dibutuhkan untuk melindungi kawasan tersebut dari serangan Bizantium. Situasi ini sangat dapat diduga mengingat permusuhan yang terjadi antara negara Islam dengan Bizantium. Hal ini tidak membuat mereka berpikir untuk meminjam armada laut. Akan tetapi mereka harus mempunyai armada laut yang memang menjadi mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah kaum muslimin sudah pernah melakukan aktivitas militer bahari di kawasan Afrika Utara pada tahun 46 Hijriah. Muawiyah bin Hudaij mengatakan Abdullah bin Qais menuju pertempuran Sisilia, sehingga dialah orang pertama yang menyerangnya. Itu terjadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang ketiga adalah perhatian kaum muslimin terhadap pembuatan kapal-kapal laut sangat jelas sejak awal pasca penaklukan Afrika, sehingga mereka mendirikan sebuah pabrik untuk memproduksi kapal-kapal laut di Tunisia. Di masa gubernur Afrika Utara yaitu Al-Hasan bin An-Nu'man pada tahun 76 sampai 86 Hijriah. Kemudian Tanjah ditaklukkan di masa kepemimpinan Uqbah bin Nafi' pada tahun 63 Hijriah, dan kota ini merupakan kota yang tempat untuk menjadi lokasi pembuatan perahu-perahu. Kemudian Tariq bin Malik menggunakan 4 armada kapal laut untuk menyeberang bersama dengan pasukan yang berjumlah 500 orang. Armada inilah yang juga digunakan oleh Tariq bin Ziyad untuk menyeberangi 7.000 prajurit muslim dari selat menuju Andalusia.
Dan dalam konteks ini, nama Julian tidak pernah disinggung sedikit pun. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa Musa bin Nusair telah menyiapkan beberapa perahu. Al-Mukri mengatakan sejak Musa mengirimkan Tarif bin Malik, segera ia mulai membuat beberapa perahu, sehingga ia akhirnya mempunyai jumlah perahu yang banyak. Dengan itu ialah mengirim 5.000 prajurit kaum muslimin kepada Tariq bin Ziyad sebagai bala bantuan, sehingga mengenapkan jumlah pasukannya untuk menjadi 12.000 prajurit. Mereka kuat, mengumpulkan rampasan perang, dan pemberani untuk maju perang. Ikut pula bersama mereka Julian, yang telah mendapatkan jaminan keamanan bersama dengan para pengawal dan pegawai-pegawainya, yang menunjukkan rahasia dan menjadi mata-mata untuk kaum muslimin. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa perahu-perahu yang membawa pasukan Islam menuju Andalusia disiapkan oleh Julian, sang penguasa Sapeta. Ibnu Adzari menyebutkan dalam Al-Bayan Al-Mughrib, yaitu Julian telah mengangkut para prajurit Tariq bin Ziyad di atas kapal-kapal para pedagang yang bolak-balik ke Andalusia. Dan penduduk Andalusia sama sekali tidak menyadari hal itu. Mereka mengira perahu-perahu itu hanya membawa para pedagang, namun malah ternyata membawa pasukan gelombang demi gelombang menuju Andalusia. Kemudian selanjutnya adalah menjalankan operasi penaklukan sebuah negeri seperti Andalusia tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan meminjam kapal-kapal laut. Apalagi bahwa aktivitas maritim sudah dikenal dan biasa bagi kaum muslimin. Dan persiapan untuk menaklukkan Andalusia telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Dan tentu saja, kepemilikan serta produksi kapal-kapal laut adalah salah satu faktor pendukung utama untuk hal tersebut. Semua poin tersebut menegaskan bahwa mayoritas kapal laut yang digunakan oleh kaum muslimin dan penaklukan Andalusia ini murni produksi kaum muslimin sendiri, yang diproduksi oleh pabrik yang dekat atau diambil dari pabrik-pabrik lain yang lebih jauh. Pasukan Islam pun bergerak dan menyeberangi selat yang di kemudian hari dikenal dengan nama Selat Jabal Tariq ataupun Gibraltar, dengan menggunakan perahu-perahu Tariq bin Ziyad. Ketika menyeberangi selat tersebut, ia berhenti di gunung itu. Sehingga hari ini, bahkan dalam bahasa Spanyol sekalipun, gunung itu dikenal sebagai Jabal Tariq ataupun Gibraltar. Dan juga selat tersebut juga dinamakan Selat Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad kemudian berpindah menuju sebuah kawasan yang luas bersama dengan pasukannya, yaitu bernama Jazirah Al-Hadra ataupun Green Island. Di sana ia berhadapan dengan pasukan selatan Andalusia yang merupakan pelindung pasukan Kristen di kawasan tersebut. Namun pasukan ini bukanlah sebuah kekuatan yang besar, sebagaimana tradisi para penakluk Islam Tariq bin Ziyad menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Kemudian ia akan membiarkan mereka dengan semua harta benda mereka, atau jika mereka pun menolak, mereka membayar jizyah, dan ia juga akan membiarkan mereka dengan harta benda mereka. Atau pilihan ketiga yaitu adalah berperang. Dan ia tidak memberikan kesempatan waktu untuk mereka lebih dari 3 hari. Namun pasukan pelindung Kristen itu lebih mementingkan gengsinya dan menolak semua pilihannya kecuali adalah untuk berperang. Maka terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak,
hingga akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan mereka. Panglima pasukan pelindung itu yang bernama Tadmor juga segera mengirim surat kepada Roderick yang saat itu berada di Toledo, yaitu ibu kota Andalusia pada saat itu, dengan mengatakan, "Segera bantu kami, wahai Roderick, karena kami menghadapi sebuah pasukan yang kami tidak tahu apakah mereka itu dari bumi atau dari langit. Mereka telah menginjakkan kaki di negeri kita ini, dan aku telah berjumpa dengan mereka, dan segeralah pimpin pasukan untuk menghadapi mereka." Kaum muslimin memang benar-benar menjadi manusia asing bagi mereka, karena bagi mereka, sang penakluk ataupun penjajah terhadap negara lain misalnya, tidak lebih dari sekedar merampas dan mengambil semua kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut, atau membunuh dan menyembelih dalam banyak kesempatan. Adapun ketika mereka menemukan sekelompok manusia yang menawarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam agamanya, lalu membiarkan mereka tetap memiliki apa yang mereka punyai, atau menyuruh mereka membayar jizyah, lalu juga membiarkan mereka tetap memiliki kekayaan mereka. Hal semacam ini sama sekali belum pernah mereka temukan sebelumnya dalam kehidupan mereka, bahkan dalam seluruh sejarah peradaban mereka. Padahal kaum muslimin itu adalah orang-orang yang sangat mahir saat berperang dan bertempur. Namun menjelma menjadi para ahli ibadah dan sholat saat malam harinya. Komandan pasukan pelindung tersebut menunjukkan keterkejutan dan rasa takjubnya yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Ia mempertanyakan hal tersebut dalam suratnya kepada Roderick. Apakah mereka berasal dari penduduk bumi atau dari penduduk langit? Dan memang benar apa yang ia katakan. Kaum muslimin itu memang adalah tentara-tentara Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika hisbullah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Yang artinya, mereka itulah kelompok Allah. Ketahuilah bahwa kelompok Allah itulah orang-orang yang beruntung. Ketika kabar pergerakan maju Tariq bin Ziyad sampai kepada Roderick yang saat itu sedang berada di utara, pada mulanya ia sama sekali tidak melakukan persiapan apapun untuk menghadapi hal itu, karena keyakinannya bahwa persoalannya tidak lebih dari sekedar sebuah serangan penyamun yang tidak lama kemudian akan menghilang. Namun ketika kabar pergerakan maju kaum muslimin sampai dengan ke Cordoba, ia pun segera bergerak ke Toledo untuk menyiapkan bala tentara dan mengirimkan kekuatan militernya yang dipimpin oleh keponakannya, yaitu Vinceu, yang juga merupakan perwira utamanya untuk menghadapi kaum muslimin. Pertempuran antara mereka pun pecah dan terjadi di dekat Jazirah Al-Hadra. Namun, dalam setiap pertempuran, pasukan Kristen itu selalu mengalami kekalahan dan Vinceu sang panglima pun juga tewas. Pasukannya yang selamat lari ke arah timur untuk menyampaikan kepada Roderick apa yang telah terjadi serta bahaya besar yang tidak lama lagi akan datang dari arah selatan. Ketika surat pasukan yang lari akibat kekalahan itu sampai di tangan Roderick, kabar itu menjadi hantaman yang sangat keras baginya. Ia menjadi sangat marah. Dengan semua kesombongan dan keangkuhannya, ia mengumpulkan seluruh pasukannya yang berjumlah 100 ribu prajurit kavaleri
ataupun berkuda. Ia memimpin mereka berangkat dari utara menuju selatan dengan tujuan menghadapi pasukan kaum muslimin. Sementara Tariq bin Ziyad hanya membawa 7.000 pasukan yang mayoritasnya hanyalah pasukan infanteri ataupun pejalan kaki. Dengan sejumlah kecil kuda, maka ketika ia melihat fakta kekuatan Roderick, ia menemukan bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. 7.000 prajurit berhadapan dengan 100.000 prajurit, ini pun berbeda antara infanteri dengan kavaleri. Ia akhirnya mengirimkan pesan kepada Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Musa bin Nusair akhirnya mengirimkan Tariq bin Malik dengan memimpin 5.000 prajurit infanteri lagi yang dibawa dengan menggunakan kapal-kapal laut. Tariq bin Malik pun tiba menemui Tariq bin Ziyad, sehingga jumlah pasukan Islam mencapai 12.000 prajurit. Tariq bin Ziyad pun mulai menyiapkan dirinya untuk menghadapi pertempuran. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari lokasi yang tepat untuk melakukan pertempuran, hingga ia menemukan sebuah lokasi yang dikenal dengan nama Lembah Barbate. Sebagian referensi menyebutnya dengan nama Lembah Laka. Pemilihan Tariq bin Ziyad terhadap lokasi ini didasarkan pada pandangan strategis dan militer penting, karena di sisi belakang dan kanannya berdiri gunung yang tinggi. Itu tentu saja akan menjadi pelindung bagi belakang dan sisi kanan pasukan Islam, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mampu berputar di sekitarnya. Sementara di sisi kirinya juga terdapat sebuah danau, sehingga ini menjadi sisi yang sangat benar-benar aman. Lalu di jalan masuk bagian selatan lembah ini, yaitu bagian belakang, ia memasang kelompok pasukan yang kuat yang dipimpin oleh Tariq bin Malik, agar tidak ada seorang pun yang mampu menyerang bagian belakang dari kaum muslimin. Dengan begitu, ia akan mampu konsentrasi menghadapi pasukan Kristen dari arah depan kawasan tersebut, dan tidak ada yang dapat menyerangnya dari belakang. Dari kejauhan datanglah Roderick dengan pakaian kebesarannya, menggunakan mahkota emas, pakaian yang dipintal dengan emas, dan duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas yang ditarik oleh 2 ekor bigoil. Ia benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari dunianya, bahkan hingga di saat-saat pertempuran dan peperangan. Ia datang memimpin 100.000 prajurit berkuda dan juga dengan tali temali yang diangkut di atas punggung-punggung bigolnya. Anda jangan terlalu heran dengan itu, karena ia sengaja membawa tali-tali tersebut untuk mengikat tangan dan kaki kaum muslimin, setelah menurutnya kekalahan pasukan Islam pasti terjadi. Kemudian, ia akan menjadikan mereka sebagai budak. Begitulah dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, ia mengira dapat memastikan bahwa peperangan itu akan berpihak kepada Roderick. Dalam pikiran dan logikanya, ia memandang bahwa pasukan yang berjumlah 200.000 orang itu sangat membutuhkan belas kasihan, karena mereka berhadapan dengan 100.000 penduduk setempat. Pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Juli tahun 711 Masehi, di Lembah Barbate terjadilah pertempuran yang paling sengit dalam sejarah kaum muslimin. Pandangan biasa kepada kedua pihak yang bertempur pastilah akan menjadi benar-benar kasihan dan prihatin menyaksikan jumlah pasukan kaum muslimin yang tidak lebih dari 12.000 orang saja, sementara mereka harus menghadapi 100.000 prajurit bersenjata lengkap. Dengan logika sederhana akan muncul pertanyaan, bagaimana mereka dapat bertempur? Apalagi
untuk bisa memenangkan pertempuran. Meskipun ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua pasukan tersebut, namun pandangan yang lebih jelas justru melihat bahwa yang patut untuk dikasihani adalah pasukan yang berjumlah 100.000 orang itu. Betapa jauhnya perbedaan antara pasukan yang berangkat dengan dorongan ketaatan kepada Tuhannya dan penuh sukarela serta keinginan untuk mati syahid, dengan pasukan yang berangkat dengan paksaan dan tekanan untuk berperang. Singkatnya adalah, perbedaan ini secara logika, hitungan matematika akan berbanding jauh, 100.000 melawan 12.000. Namun ada perbedaannya di sini, yaitu pasukan muslimin berangkat dengan dorongan ketaatan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas untuk mati syahid, berbeda dengan pasukan dari Roderick, yaitu berangkat dengan paksaan dan tekanan untuk berperang. Betapa jauhnya perbedaan antara pasukan yang pergi berperang dengan kesiapan untuk mati syahid, memandang remeh dunia demi akidahnya, meninggalkan semua ikatan-ikatan dunia dan kenikmatan-kenikmatannya, yang cita-cita tertingginya adalah mati syahid di jalan Allah, dengan pasukan yang sama sekali tidak mengenal nilai-nilai mulia ini sedikit pun. Keinginan tertinggi mereka tidak lain adalah bagaimana dapat kembali secepatnya di tengah keluarga, harta benda, dan juga anak-anak mereka. Betapa jauh perbedaan antara pasukan yang terdiri bersama dalam satu barisan seperti barisan saf salat, yang kaya berdiri di samping yang miskin, yang tua berdiri di samping yang muda, pemimpin berdiri di samping yang dipimpinnya, dengan pasukan yang sebagian pihak menguasai dan memperbudak pihak lainnya. Pasukan ini dipimpin oleh seorang pria yang memiliki karakter rabbani, yaitu siapa? Tariq bin Ziyad, yang memadukan antara ketakwaan dan kapabilitas, antara kasih sayang dan ketegasan, antara kemuliaan dan kerendahan hati. Sementara dari pasukan Nasrani dipimpin oleh seorang pria yang sok kuasa, sombong dan juga angkuh, hidup dengan penuh kenyamanan dan kesenangan, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan, dan ia telah menyiksa punggung mereka dengan cambuknya. Pasukan kaum muslimin mendapatkan 4/5 bagian dari hasil rampasan perangnya setelah mendapatkan kemenangan. Sementara pasukan Nasrani sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Semua harta rampasan perang akan menjadi milik sang raja yang sombong dan lalim, seolah-olah peperangan itu dilakukan seorang diri. Pasukan ini ditolong dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya sang pencipta seluruh alam semesta dan sang penguasa segala kuasa. Sementara pasukan Nasrani justru memerangi Allah dan melawan aturan undang-undang dan syariatnya. Singkatnya, pasukan ini adalah pasukan akhirat dan mereka adalah pasukan dunia. Jadi siapakah yang patut dikasihani dan siapakah yang layak untuk diprihatinkan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun 'aziz, yang artinya Allah telah menetapkan, sungguh aku akan menang, begitu pula para rasulku, sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Jadi
peperangan itu sebenarnya telah dapat dipastikan hasilnya sebelumnya. Begitulah, dan di bulan Ramadan dimulailah pertempuran di lembah Barbate yang secara kasat mata tampak tidak seimbang. Namun sebenarnya telah dapat dipastikan hasilnya dalam logika robani. Pertempuran ini dimulai di bulan puasa dan bulan turunnya Al-Quran, bulan yang namanya selalu terkait dengan berbagai pertempuran, penaklukan, dan kemenangan. Selama 8 hari berturut-turut, roda pertempuran itu pun berputar. Perang yang sengit dan hebat dimulai antara kaum muslimin dan kaum Nasrani. Gelombang pasukan Nasrani terus mengalir menghantam pasukan kaum muslimin. Sementara kaum muslimin tetap tegar, bersabar, dan menghadapinya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, dan di antara kaum beriman adalah kaum pria yang jujur menepati apa yang telah mereka janjikan. Maka di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, yaitu mati syahid. Namun di antara mereka ada pula yang masih menunggu, tetapi mereka tidak pernah mengubah janjinya sedikitpun. Dalam keadaan seperti inilah, situasinya berlangsung selama 8 hari lamanya, yang kemudian berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kesabaran dan kejujuran iman mereka, dengan kepemimpinan Tariq bin Ziyad, kaum muslimin berhasil menorehkan sebuah peristiwa jihad monumental yang tidak pernah disaksikan oleh negeri-negeri Maghribi dan Andalusia sebelumnya. 8 hari lamanya pedang-pedang saling berhantam dan bagian-bagian tubuh korban tewas serta para syuhada berjatuhan. Kekuatan Gotik bertempur dengan gigihnya yang menggambarkan betapa kuat dan kerasnya perlawanan mereka. Namun sungguh mustahil jika mereka dapat bertahan menghadapi ketegaran iman dan ketegahan akidah yang dimiliki oleh pasukan Islam yang selalu yakin dengan kemenangan dari Tuhan mereka. Ibnu Adari menggambarkan kondisi pasukan kaum muslimin saat mereka tenggelam dalam lautan pertempuran yang hebat dengan mengatakan, Tariq bin Ziyad pun keluar menghadapi mereka dengan semua pasukan pejalan kakinya. Tidak ada yang menunggang kuda kecuali sedikit saja. Mereka pun bertempur dengan hebatnya sampai-sampai mereka mengira bahwa itulah akhir dari kehidupan. Sementara Al-Mukri mengatakan, pertemuan dua pasukan itu terjadi pada hari Ahad, dua malam sebelum bulan Ramadan berakhir. Pertempuran itu berlangsung antara mereka hingga hari Ahad, yaitu 5 Syawal setelah genap berlangsung 8 hari. Lalu kaum musyrikin pun berhasil dikalahkan. Banyak sekali yang terbunuh dari mereka. Adapun tentang Roderick, konon tewas terbunuh, namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia melarikan diri ke arah utara. Tapi yang pasti namanya tidak lagi pernah disebut untuk selama-lamanya. Satu fakta kebenaran yang dibuktikan oleh perang ini dan perang-perang lain dalam sejarah Islam bahwa kaum muslimin tidak mendapatkan kemenangan kecuali karena kekuatan iman mereka. Sesungguhnya penaklukan ini sepenuhnya berpulang kepada kekuatan kaum muslimin dalam meneguhkan akidah dan seluruh maknanya ke dalam jiwa-jiwa mereka. Keunggulan kaum muslimin selalu bersumber pada keimanan dan akidah mereka, bukan karena kondisi dan keadaan pihak lain lebih buruk dari mereka. Seperti juga keunggulan Islam berasal dari kekuatan internalnya, akidahnya yang bersih dan syariatnya yang kuat karena ia berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Peperangan ini menghasilkan beberapa hasil penting. Di antaranya adalah
Andalusia akhirnya menutup sebuah lembaran kegelapan, kebodohan dan kehancuran, dan dimulailah sebuah lembaran baru dari lembaran kebangkitan dan kemajuannya. Yang kedua adalah kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang sangat besar. Di antaranya adalah kuda-kuda. Sehingga mereka pun menjadi pasukan berkuda setelah sebelumnya mereka hanyalah pasukan pejalan kaki ataupun infanteri. Yang ketiga adalah kaum muslimin memulai peperangan dan jumlah mereka 12.000. Lalu perang itu berakhir dengan jumlah mereka tinggal 9.000 pasukan. Sehingga hasil pertempuran itu adalah 3.000 para syuhada yang menyirami bumi Andalusia dengan darah mereka yang berharga. Dengan itulah mereka menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Semoga Allah membalas mereka untuk Islam dengan sebaik-baiknya. Beberapa catatan penting dalam khutbah Tariq bin Ziyad, Ibnu Halikan menyebutkan dalam Al-Makiri At-Tilmisani bahwa ketika pasukan Roderick semakin dengan pasukan Islam, Tariq bin Ziyad berdiri di hadapan para pengikutnya. Ia kemudian memuji Allah, kemudian mendorong kaum muslimin untuk berjihad, lalu mengatakan, "Wahai sekalian pasukan kaum muslimin, kemana kalian akan pergi? Lautan ada di belakang dan musuh ada di hadapan kalian. Maka demi Allah, kalian tidak punya pilihan lain kecuali bersungguh-sungguh dan juga bersabar. Ketahuilah bahwa kalian di pulau ini jauh lebih sebatang kara dari anak-anak yatim. Musuh kalian telah menyambut dengan pasukan dan persenjataan serta bahan makanan mereka yang lengkap. Sementara kalian sama sekali tidak mempunyai tempat berlindung selain kepada pedang-pedang kalian. Kalian tidak punya perbekalan kecuali dari apa yang berhasil kalian rampas dari musuh-musuh kalian. Jika perang ini berkepanjangan dan kalian tidak segera mengatasinya, maka kekuatan kalian akan binasa. Berhati-hatilah, musuh kalian yang mulanya takut kepada akan berganti dengan keberanian menghadapi kalian. Rasa takut dalam hati mereka akan berganti dengan keberanian. Karena itu, hilangkan dari hati-hati kalian rasa khawatir akan apa yang akan terjadi dengan menghadapi sang takut ini. Karena kotanya yang terbentengi itu telah menyerahkannya kepada kalian. Sesungguhnya sangat mungkin bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan ini jika kalian merelakan kematian. Dan aku, jika aku mengingatkan kalian terhadap suatu hal, maka aku juga akan ikut menanggungnya. Aku juga tidak pernah membebani kalian untuk mengorbankan nyawa kalian, kecuali aku sendiri telah memulainya. Ketahuilah, jika kalian bersabar sedikit menghadapi hal yang paling berat, niscaya kalian akan menikmati kenyamanan dan kelezatan dalam waktu yang sangat panjang. Jadi jangan memandang bahwa diri kalian telah berjasa kepadaku ketika kalian mendapatkan bagian yang lebih banyak dari bagianku. Mungkin kalian telah mengetahui tentang wanita-wanita cantik yang tumbuh dan lahir di pulau ini, yang berasal dari keturunan Yunani, perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas murni, serta wanita-wanita pingitan yang tinggal di dalam istana-istana yang bermahkota. Dan Al-Walid bin Abdul Malik telah memilih kalian sebagai pahlawan-pahlawan, serta meridhoi kalian menjadi ipar dan kerabat para raja di pulau itu. Itu karena ia percaya bahwa kalian sangat tenang menghadapi tikaman-tikaman prajurit musuh. Kelapangan dada kalian menghadapi tekanan-tekanan pasukan musuh yang berjalan kaki maupun yang berkuda, agar mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena telah menegakkan agamanya, menampakkan agamanya di pulau ini, sehingga harta rampasan perangnya murni menjadi milik kalian, bukan miliknya khalifah dan kaum muslimin lain. Dan Allah Ta'ala yang akan menolong hingga nama kalian akan dikenang di dunia juga di akhirat. Ketahuilah oleh kalian bahwa aku adalah orang pertama yang memenuhi apa yang aku serukan kepada kalian. Dan sungguh aku akan berada di tempat pertemuan kedua pasukan. Aku akan membawa diri menghadapi Tagut Roderick dan membunuhnya insyaallah. Maka bertahanlah kalian bersamaku. Jika aku akhirnya gugur menghadapinya, maka setidaknya aku telah meringankan kalian dari bebannya. Kalian tidak akan kekurangan seorang pahlawan yang cerdas yang dapat kalian serahkan urusan kalian kepadanya jika aku akhirnya gugur sebelum sampai ke sana. Maka jika aku gugur, segeralah angkat penggantiku untuk menyelesaikan misiku ini, dan sabarkanlah diri kalian bersamanya. Cukupkanlah tekad kalian untuk menaklukkan pulau ini dengan membunuhnya, yaitu Roderick, karena sepeninggalnya pasti mereka akan segera dikalahkan. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari khutbah ini. Adalah yang pertama, para ahli sejarah yang mengulas kisah penaklukan Andalusia, baik sejarawan terdahulu maupun kontemporer, sama sekali tidak pernah menyinggung tentang khutbah ini. Ini menunjukkan bahwa khutbah ini tidak populer dan tidak diketahui oleh para ahli sejarah. Dan ini tentu saja mengurangi atau menghilangkan kepercayaan terhadap kebenarannya. Yang kedua, khutbah ini sama sekali tidak disampaikan dengan pola bersajak sebagaimana yang diumumkan digunakan pada masa tersebut. Abad 1 Hijriah, tidak pernah dibayangkan ada seorang panglima pasukan yang menggunakan pola seperti ini. Yang ketiga, di dalam khutbah ini disebutkan bahwa dan Al-Walid bin Abdul Malik telah memilih kalian sebagai pahlawan-pahlawan, padahal yang memilih mereka adalah Musa bin Nusayr yang merupakan gubernur Afrika dan bukan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, seharusnya dapat diduga bahwa khutbah ini akan memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pesan, kejadian dan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan kondisi saat itu. Yang kelima, Tariq bin Ziyad dan mayoritas prajurit saat itu berasal dari kalangan barbar. Tentu sangat tepat jika ia berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, sebab sangat kecil kemungkinan kemampuan bahasa Arab pasukan itu telah sampai pada level yang tinggi. Kemudian Tariq bin Ziyad dan peristiwa pembakaran perahu. Sebelum berpindah kepada kisah pasca peristiwa lembah Barbate, kita harus berhenti sejenak di hadapan sebuah peristiwa yang sangat terkenal dan populer kejadiannya dalam sejarah Islam secara umum dan dalam sejarah Eropa khususnya, yaitu peristiwa pembakaran perahu yang digunakan menyeberangi laut menuju Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Tidak lama sebelum peristiwa lembah Barbate terjadi. Sejauh manakah kebenaran peristiwa yang menyebutkan bahwa Tariq bin Ziyad membakar semua perahu yang ia gunakan untuk menyeberangi lautan dengan tujuan memberikan semangat kepada pasukannya untuk berperang, sembari mengatakan lautan di belakang kalian dan musuh di depan kalian, maka kalian tidak akan mungkin selamat kecuali dengan pedang-pedang kalian. Pada kenyataannya, ada ahli sejarah yang membenarkan kisah ini, namun ada pula yang tidak membenarkan kisah tersebut. Dan penulis berada di pihak para ahli sejarah yang menganggap kisah ini sebagai salah satu kisah yang batil.
disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah kisah ini sama sekali tidak mempunyai sanad yang sahih dalam sejarah Islam. Ilmu Ar-Rijal dan ilmu Ajar wa Ta'dil yang menjadikan keistimewaan kaum muslimin dari kalangan lainnya menuntun kita kepada riwayat yang sahih yang harus dipastikan melalui jalur orang-orang yang dapat dipercaya. Dan riwayat ini tidak hanya terdapat dalam riwayat-riwayat kaum muslimin yang terpercaya sejarahnya, namun juga datang dari sumber-sumber dan riwayat sejarah Eropa yang menuliskan tentang peristiwa lembah Barbate. Yang kedua adalah bahwa jika saja pembakaran perahu yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ini benar-benar terjadi, maka itu pasti akan menimbulkan reaksi dari pihak Musa bin Nusair ataupun Al-Walid bin Abdul Malik yang setidaknya mempertanyakan tentang kejadian itu, atau setidaknya ada riwayat yang menyebutkan adanya dialog antara Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad seputar kejadian tersebut, atau setidaknya ada komentar dari para ulama kaum muslimin seputar boleh tidaknya tindakan tersebut. Namun semua sumber sejarah yang menyebutkan kisah ini dan yang lainnya sama sekali tidak menyebutkan hal-hal tersebut. Hal ini memberikan keraguan yang besar terhadap terjadinya peristiwa pembakaran ini. Yang ketiga adalah bahwa sumber-sumber Eropa telah mempopulerkan hal ini karena mereka tidak mampu menjelaskan atau memberikan penafsiran tentang bagaimana 12.000 orang prajurit kaum muslimin yang berjalan kaki dapat mengalahkan 100.000 pasukan berkuda dari pihak Nasrani di negeri mereka sendiri dan di wilayah yang mereka sendiri telah mengenalinya dengan sangat baik. Maka dalam upaya mereka mencari penjelasan yang memuaskan tentang kemenangan yang aneh itu, mereka pun mengatakan Tariq bin Ziyad telah membakar perahu-perahunya untuk memberikan satu dari dua pilihan kepada kaum muslimin, tenggelam di lautan atau binasa menghadapi pasukan Nasrani yang ada di hadapan mereka. Kedua pilihan itu berujung pada kematian yang pasti, karenanya jalan keluar satu-satunya menghadapi pilihan yang sulit ini adalah mati-matian dalam pertempuran. Untuk menghindari kematian yang meliputi dari segala penjuru, sehingga menjadi alamiah sekali jika hasil kemudian adalah kemenangan. Seandainya mereka punya pilihan untuk kembali, maka mereka pasti akan kembali dengan mengendari perahu-perahu itu dan menarik diri pulang ke negeri mereka. Seperti itulah orang-orang Nasrani menafsirkan rahasia terbesar. Menurut mereka, mengenai kemenangan kaum muslimin di lembah Barbate, mereka dalam hal ini dapat dimaklumi karena tidak memahami prinsip Islam yang populer dan tercatat di dalam Kitabullah yang mengatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 249 firman Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin. Ya, artinya beberapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak jumlahnya dengan izin Allah, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang melihat lembaran sejarah Islam akan menemukan bahwa hukum asalnya bagi kaum muslimin adalah meraih kemenangan pada saat jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan musuh-musuh yang banyak. Bahkan yang luar biasanya adalah jika jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada musuh-musuh mereka, lalu mereka merasa sombong dengan kelebihan itu, maka akibatnya pasti ada kekalahan bagi kaum muslimin. Hal ini telah terjadi pada perang Hunain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa yauma Hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma walaitum mudbirin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari Hunain ketika kalian dibuat takjub dengan jumlah kalian yang banyak, namun itu sama sekali tidak membantu kalian, dan bumi menjadi sempit dengan semua kelapangannya untuk kalian. Lalu kalian pun berbalik ke arah meninggalkan medan pertempuran. Dari sinilah, para sejarawan Eropa didasari oleh ketidaktahuan dan niat yang busuk, berusaha menetapkan penafsiran dan alasan yang rapuh tersebut agar dapat memastikan bahwa kekalahan pihak Nasrani memang disebabkan karena situasi dan kondisi yang tidak seimbang, dan bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan tidak lain karena situasi dan kondisi yang sangat spesifik. Yang keempat adalah, lagi pula sejak kapan kaum muslimin membutuhkan gaya semangat seperti ini sampai-sampai harus membakar perahu-perahu mereka? Lalu apa yang akan mereka lakukan dalam situasi seperti ini? Dan itu banyak terjadi dalam sejarah mereka. Jika mereka sama sekali tidak menggunakan perahu dan tidak ada di laut ataupun sekitar mereka, jadi kaum muslimin tidak datang ke pulau ini kecuali karena ingin berjihad dan mencari kematian di jalan Allah ataupun mati syahid. Karena itu mereka sama sekali tidak memerlukan dorongan semangat dengan cara membakar perahu. Meski yang seperti ini mungkin boleh saja bagi orang lain selain mereka. Yang kelima adalah, sama sekali tidak masuk akal bahwa seorang panglima setangguh Tariq bin Ziyad akan melakukan pembakaran perahu-perahunya dan memutuskan jalan pulang bagi pasukannya. Lalu bagaimana jika yang terjadi adalah kekalahan kaum muslimin dalam pertempuran ini? Dan ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Apakah tidak mungkin terjadi roda pertempuran justru berbalik kepada kaum muslimin, khususnya jika mereka menyadari? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam pertempuran yang sengit, maka janganlah kalian berpaling meninggalkan mereka. Dan barang siapa yang berpaling meninggalkan mereka selain untuk kembali berperang atau bergabung kepada salah satu kelompok pasukan, maka ia telah pulang membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat kembalinya adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dengan begitu tetap ada kemungkinan kaum muslimin menarik diri mundur dari medan pertempuran, yaitu bisa jadi menghindar untuk melakukan pertempuran baru atau berpindah kepada kelompok pasukan Islam yang lain, karena di sana juga terdapat kelompok pasukan Islam di Maghrib di kawasan Afrika Utara. Jadi bagaimana kemudian Tariq bin Ziyad menghilangkan kesempatan menghindar dan menyampaikan pasukan baru atau menghapuskan jalan untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin lainnya? Dari sinilah maka masalah pembakaran perahu ini dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang berlebihan secara syar'i yang tidak mungkin dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, dan sudah pasti para ulama dan penguasa kaum muslimin tidak akan tinggal diam berpangku tangan mendiamkan kejadian ini jika memang benar-benar terjadi. Yang keenam adalah, dan ini poin terakhir, yang keenam dalam membantah periwayatan kisah ini adalah, Tariq bin Ziyad tidak memiliki semua perahu yang berada dalam kepemimpinannya. Sebagian perahu itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Julian si penguasa Saptah telah memberikannya beberapa perahu dengan sejumlah upah untuk digunakan menyeberang untuk kemudian dikembalikan lagi kepada Julian, lalu digunakannya menyeberang kembali ke Andalusia seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.
Karena itu Tariq bin Ziyad sama sekali tidak memiliki perahu-perahu tersebut. Atas dasar ini semua, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kisah pembakaran perahu-perahu itu adalah kisah yang dibuat-buat, dan kisah ini disebarkan tidak lain dengan tujuan untuk meremehkan penaklukan Andalusia dan kemenangan kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk episode pada hari ini. Untuk episode selanjutnya, yaitu adalah penaklukan Islam meliputi seluruh semenanjung Andalusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.